Okay guys, so selepas aku belajar elemental, semua tulen elemental, jadi ini aku punya ubah suai yang aku dah buat lah. Ini aku punya website yang lama. Kalau tengok ni peta, lepas tu dari segi tulisan ni aku tak full screen tau. Jadi yang ni aku punya tulisan ni lagi lagi besar lah. Okay, kalau tengok dari segi ni dia memanjang, jadi bila tulisan ni tak boleh nak besar. Yang ni pun kalau tengok poin yang sama. Yang ni perlukan 6, 6 baris, tapi yang ni perlukan 4 baris. Kat situ aku dah jimat ruang. Okay, itu yang pertamanya. Keduanya, dari segi heading ni dia lebih tersusun lah. Kadang-kadang kalau tengok dia punya tajuk dengan ni macam tak nampak jauh beza kan. Tapi kali ni aku dah ada satu cara yang buatkan senang untuk aku ubah semua tulisan. Sebelum ni aku tak tahu ada cara ni. Kali ni baru tahu. Tengok, tengok semua huruf besar. Okay, kemudian kalau yang ni aku dapat full screen. Okay, so ni gambar nak daripada dua aku buat atas bawah, tapi yang ni aku buat kiri kanan, so dia jimat ruang, so customer tengok pun boleh sekali jalan kiri kanan. So kalau tengok kat sini atas bawah, lepas tu yang ni ada empat gambar. Aku kata resize balik bagi dia semua sama saiz kan. Sebelum ni aku tak tahu macam mana nak ubah saiz dia, kali ni aku dah tahu, aku buat. Kemudian dari segi review dan dari segi review dan feedback ni nampak, kalau tengok kita tak nampak lah. Tapi kalau yang ni macam aku ni saiz 52 tau, kalau aku buat 100, review ni kita boleh nampak. Sekarang ni 80 pun dah nampak tulisan. Jadi aku buat 50 sebab aku nak tunjuk kat orang comparison sebelum dan selepas. Okay, ni aku punya ni. Okay, kalau tengok ni harga, aku buat kiri dan kanan. Okay, so ni alamat. Alamat sebelum ni aku letak kat sini, jadi macam agak hodoh sikit kan. Jadi sekarang ni alamat dan waktu operasi aku letak kiri kanan. Lepas tu aku buat dia punya border. Lepas tu tambahan aku letak gambar depan kedai dan aku letak Google Map. Jadi dari segi nak contact tu, sebelum ni orang aku letak nombor WhatsApp dengan booking online kan. Tapi kali ni aku letak empat kat bahagian bawah ni. Jadi aku punya website ni dia lebih compact lah sebenarnya. Okay, ini aku buka full eh, tunjuk kat korang. Okay, so ini nampak dia lebih full lah. Okay, dan aku buka yang satu lagi yang full. So nampak dia sebab aku setting kat tengah je. Jadi yalah, bila kita belajar tu kita kena pastikan benda tu dia something yang berbaloi dan kita boleh edit lah kan. Okay, so ini sebenarnya banyak lagi benda-benda aku nak buat, cuma so far aku nak buat benda ni dulu. Nanti kalau aku dapat idea yang baru, aku edit yang lain lah. Banyak lagi benda-benda yang aku boleh explore. Cuma ini untuk for the first time selepas aku belajar semua tool elemental lah. Okay, so thank you for watching.